Purno, Pak. Purno, Pak, tak bayar, Pak. Mantap, mantap, mantap. Lah, purno-purno apa, Pak? Pak. Ya. Oh, wes, Pak, purno-purno, Pak, kan, Pak, tak bayar, Pak. Oke, sahabatku Kicamania, Klawar Solo di pasar burung tradisional yang berada di Kota Solo, sahabatku Kicamania. Pasar ini sangat layak dikunjungi karena banyak burung-burung serba murah. Pasar yang berdekatan dengan terminal-terminal di dekat stasiun Balapan Solo. Mantap-mantap, yang baru bergabung langsung di subscribe dulu biar tambah semangat untuk Klawar. Oke, Klawar Solo masuk di areal pasar burung tradisional yang berada di Kota Solo, sahabat Bujamania. Jualannya ditaruh di bawah-bawah kayak gini, sahabat Bujamania. Pasar ini sangat layak dikunjungi dan dikarenakan kono Pak Gareng. Jadi sahabat-sahabat Jamania yang baru bergalanya ditaruh di bawah kayak gini, sahabat Jamania. Memang disinilah tempat Jamania, di sini jualannya di bawah-bawah kayak gini. Ini Mbak. Ini murah apa, Mbak? Murah apa, Mbak? Murah apa? Rego piro, Mbak? Sak payune nek payune 500. Sak payune nek payune 500. Kok dhewean, Mbak? Ora nggih bojone, Mas, kan goleke bojone ya, Mas ya. YouTuber manuk kon online ke bojo iki piye iki, Jan? Oke, ini video manuk kon goleke bojo piye? Piye, Pak Ri? Oh, ngono. Coba ya. Banyak transaksi-transaksi sahabatku Kicamania. Memang pasar ini sangat layak dikunjungi. Ini Bapak ini beli burung di tempatnya Bapak Pacitan, sahabatku Kicamania. Pasar ini memang layak dikunjungi karena penjual-penjualnya burung dari desa-desa, dari pegunungan. Burung apa tak bayar, Pak? Mantap. Lah, burung-burung apa, Pak? Jadi sahabat-sahabat Jamania memang layak dikunjungi, sahabat tuh. Ini Mbah ini saya belikan burung. Ah, burung apa? Ya. Pripun, Pak? Nah, burung, Pak. Ya. Wes, Pak, burung-burung Mbah, kan, Mbah, tak bayar, Mbah. Burung-burung kono wes. Jadi sahabat-sahabat Jamania yang baru bergabung atau menemukan video ini, ya Pak, burung Pak, wes, burung kono Pak, tak bayar ya, nggih Pak. Nah, kene Pak, kene, hei, hei. Kalau di tempat lain pasti mahal, Pak. Kalau penawar. Jadi baik gitu. Ah, sip. Wah, wes. Buru kono, Pak. Jadi sahabat-sahabat Jamania yang baru bergabung atau menemukan video ini, tolong subscribe. Di sini pembuktian burung-burungnya serba murah meriah. Ya. Ya. Bur-bur kono, Mbah, tak bayar. Pembuktian burung ini murah meriah, sahabatku. Jadi sangat layak dikunjungi, sahabatku. Mantap. Ya, Mbah. Ya, benar, Mbah. Jadi murah-murah. Mbah, suwun ya. Suwun. Oke, suwun, Mbah. Jadi sahabat. Ya, Mbah. Jadi sahabat-sahabat Kicamania yang baru bergabung atau menemukan video ini, tolong di-subscribe channelnya Klawar Solo, sahabat. Burung ini, pasar ini yang layak dikunjungi. Mantap. Kita jalan-jalan lagi di pasar burung tradisional yang berada di Kota Solo. Jadi sahabat-sahabat Kicamania, tadi Bapak Pacitan jual burung murah, saya beli, saya lepaskan. Jadi sahabat-sahabat Kicamania, mantap. Batar tuh, Pak. Yang gini di wong. Ayo gacor ya, Pak.
super ini Pak. Jarak orang lokal Jawa. Regi pinten, Mbah? 50. Sak komplit. Komplit, komplit 50. Jarak orang 550. Super besar. Jinak nih, Pak. Jinak. Nah, tentang keramaian ngeten pun boten ngeten iki. Nggih, muter-muting ya. Ini mau sekitar 550. Keren Jawa. Muter-muter lagi. Mas, jalan-jalan di pasar tradisional ini banyak-banyak penjual burung-burung dari desa-desa, dari pegunungan sahabat di kecamatan. Sahabat burung kayak gini jualannya. Oh. Ini, D, sateng D, anak-anak apa itu? Tengke udang. Tangga. Kira Pak. 20.000. Ya. 20.000. 20.000-an, Bu. Telu berarti 30.000. Murah banget ya. Ini kelere biru Pak ya? Biru. Biru putih. Biru putih, Bu. Biru putih. Mau ra ketok mau, Pak? Mau ra ketok? Cukup ya yuk balik ning lain. Repot. Lah ya mau jane payu mau, Pak. Mau boleh. Tangkai udang 20 ribuan murah sekali. Jadi Pak Pacitan ini gunung masih ada bos, meluan bos. Ya lawan apa Pak? Gunung 92 ini. Diblek gunung 290. Ya. Calon juara Pak ya? Ya, calon juara. Iya Pak ya? Betul. Kalau anak-anak calon juara. Calon keteran. Calon keteran. Jadi 145.000 figun. 45. Ya, 45 per ekor. Nego bos boleh kurang bos. Calon juara ya iki. Heh. 20-an to. Ini golek dhewe angel iki. Heeh, Mas. Heeh, golek dhewe angel. Rasane to. Lah wis susu. Sampe susu iki ngerong apa? Ngerong. Ngerong. Kuwi ngerong kayu bos. Ngerong. Nang kayu apa nang lemah, Pak? Nang kayu. Sing merah ya lemah. Kayu. Eh, sikit-sikit kayu. Oh. Nah, paruhnya yang merah itu nenggot lemah. Respon ini mirip loh. Hah? Orang mulai aku, hari gak mulai api ya. Bisa pomah ini. Gak burang. Nah, pomah. Isian jangkrik. Jadi memang kayak gini itu pasar tradisional di Kota Solo sahabat tuh. Nah, hari ini masih pagi ya sahabatku, jadi borong kali. Bos borong, ayam hutannya diborong kan. Suasana pasar burung tradisional di Kota Solo. Kalau sampean pengen lepas gitu hari ini. Oh. 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 Jadi daripada dolanan HP pilihan iki. Dolanan bacing wae mripate ra lara, Bos. Heeh, nah, HP ya, Mbok. HP kecanduan yo, Pak. Lah nggih, gitu, Pak. Jadi tokone bocah go piro iki, Pak? Ini 70.000, Om. Dagina, Om. 70.000. Berapa? 70.000. 70.000, Om bilang ya, Om. Lah nggih. Lan
Oke, sing gede enak itu ruwek nggih, iki sing anak nggih. Eh cilik. Rp70.000 sudah dapat tupai. Murah potong belau. Ini kok sini kapan pun dilatih ya? Iya, cilik singkatan itu pak, itu cilik ngatanya itu lala. Berat. Rp20.000 bos. Oke. Nah, borong ngabe wae kok murah gampang. Ini wae lah, karo sampean wae. Sebelah gak popo. Belum dhuwur. Loro, Pak. Lanang wedok to, Pak? Oh, sepasang. Hari ternak lho. Bapaknya kae. Sebelah gawe, Pak. Cina. Kenapa ini? Pada selain HP mending selainan apa ini? Berapa pak? Daripada selain HP selainan. Iya, yeah, dengan tupai ya. Belum ngerasi nama. Oh, boten. Boten. Tapi kenyataannya itu nih boten mungkin nyokotingnya itu nih boten. Jadi kadang pring aman. Kadang pring aman. Dan ini tuh amornya manung ya ragi nyokotin manung. Di warga ya pak? Di warga lah ini kegiatan manungnya. Oh iya. Lebok ini aviari apa ya? Cuma Rp70.000. Ya beginilah suasana pasar burung tradisional di kota Surabaya. Nah itu bapak itu penjual tupai dari desa-desa, dari pegunungan. Cukup sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.